cara untuk menghapus yang namanya akun Google di HP kita atau di HP orang lain. Jadi caranya cukup mudah. Kalian bisa nonton sampai habis untuk kedua caranya. Kalau ada akun kita di HP orang lain ataupun HP orang lain di akun kita, begini caranya. Kalian buka pengaturan, pastikan kalian sudah login akun Google yang ingin kalian logout jarak jauh. Lalu klik ke bawah, cari yang namanya menu Google. Di setiap HP Android pasti ada Google. Selanjutnya kalian pilih di sini mau nampilkan akun Google yang mana, yang ada di HP orang lain atau di perangkat orang lain. Lalu kalian pilih kelola akun Google Anda. Kemudian di kelola akun Google Anda ini, kalau kalian ingin melakukan logout, pilih keamanan. Nah, di keamanan ini kalian klik ke halaman paling bawah. Cari menu perangkat Anda yang ini. Kelola semua perangkat. Jadi kalau ada akun Google, kalau ada HP orang lain di sini, cara logoutnya cukup mudah. Misalnya seperti ini. Kalian pilih HP-nya, kalian pilih logout di sini. Nanti di HP orang tersebut akun Google kita akan ke logout. Kalau kalian ingin lebih aman, itu ganti sandi. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada logout. Tindakan ini akan menghapus akses ke akun Google Anda dari perangkat tersebut. Kalau ada akun orang lain atau akun kalian sendiri di HP, cukup mudah untuk logoutnya. Kalian cari saja menu akun di sini, pengguna dan akun kalau di beberapa HP. Nah, di sini daftar akun Google yang kita miliki atau yang lagi logout. Nanti kalau kalian ingin logout salah satunya, pilih. Nah, ini ada akun 3 titik, pilih hapus akun, atau di bawahnya ada opsi ikon 3 titik juga. Ada opsi hapus akun. Untuk logout, pilih hapus akun. Nanti dia akan terhapus dari HP kita. Kalau ingin login ulang, di sini ada opsi tambah akun. Pilih Google. Jadi seperti itu.